kawan-kawan, berjumpa lagi dengan Brekele di sini ya. Brekele akan mencoba mencicipi makanan jalanan. Maksudnya makanan jalanan itu makanan orang-orang yang jualan di pinggir jalan. Oke? Nah, kalau gitu kita akan mencari-cari adakah orang yang jualan di pinggir jalan. Sekarang saya posisinya ini di pinggir jalan, lihat di pinggir jalan ya, kalian tahu kan di pinggir jalan. Oke, dan itu ikuti Brekele jalan-jalan untuk mencari makanan ringan. Oke, yuk ikuti perjalanan Brekele. Di situ ada orang jualan apa, jualan kue cookies. Kita coba nge-review, kita coba menilai. Yuk. Mas, sama ini jualan apa? Cookies. Oh, bukan cookies. Cookies, bukan cookies, salah ngomong. Cookies. Oke, Mas. Saya ingin mencicipi cookies. Kayaknya enak ini. Ya. Jangan ngiler kamu ya. Ini ada kayak apa? Kacang. Kacang sama apa? Kacang aja. Kacang ini, kacang. Kriuk. Ini ya, ini tempatnya masnya membuat cookies aja, ini begini ya. Ini berapa satu, Mas? Nah, yang kacang ini 1000, murah meriah. Kalau kalian ingin mencicipi, ini di jalan protokol. Jalan apa ini, Mas? Jalan Letkol Istiqlal. Jari ibu jalan Letkol Istiqlal. Ini jalannya di jalan poros rumah sakit umum, ya, Banyuwangi. Kameramen yang guyu aja. Ini kacang kacang ya. Saya nge-review. Ini orang review sampai kaget. Nge-review, menilai. Nah ini, cookie rasa kacang. Mas itu ngomong. Ini, kini men. Yang ini. Ini pandan, toppingnya kacang. Kriuk. Mas, kita mau tanya, Mas. Ini nanti bisa habis semua nih, Mas ya? Men. Habis semua nih, Mas. Tergantung rezeki katanya, Masnya. Kadang habis, kadang masih, alhamdulillah, Mas ya. Guys, ini kan tadi kan rasa kacang ya. Ini rasa kacang pandan. Ini rasanya manis ya. Ini saya akan meneliti, nge-review. Mas, hitungan Mas. Telu, Mas. Ini rasa kacang pandan. Yang tadi ini rasa kacang apa? Kacang yang original. Ini pandan. Saya teliti. Ini mesennya bisa online. Hah? Mesennya bisa online. Bisa online mesennya, Mas. Bisa. Ada. Ini ya. Kalau pengin online ini nomor HP-nya. HP-nya. Ini ada Gojek. Ini ada GoFood. GoFood.
saya pengen nggak angkat-angkat boleh lah, boleh. Nah, masnya ingin membuat yang anget-anget. Ini ya cara pembuatannya masnya ya. Ini cara pembuatannya masnya, jadi dikocok dulu biar merata ini, dikocok. Jangan ngeres dikocok. Dikocok ini dan lalu dicocolkan. Dicocolkan ke wajan cetakan. Ini cara membuat ya. Nah. Mantap. Nah, ini cara buatnya masnya. Kita nunggu beberapa menit. Paling lama berapa menit, Mas? 10 menit. 10 menit baru matang. Ada toppingnya ya. Ini rasa pandan, ada toppingnya kacang sama gula. Rasanya kriuk-kriuk. Mantap, guys. Ini yang buat ini ahlinya ahli. Ahlinya ahli ini yang buat. Buat teman-teman men. Nah, buat teman-teman yang ingin mencicipi kue pukis, kue enak murah loh. Ini yang tadi itu yang original seribuan. Yang ini berapa, Mas? Sama. Wih. Semuanya seribuan sama. Murah meriah. Tidak akan menguras kantong kalian. Murah meriah. Rasanya maknyus, kriuk-kriuk tapi nyaya. Kita tunggu 10 menit ya. Masnya kita tunggu 10 menit. Nanti kalau mateng enak anget. Anget kriuk-kriuk. Mantap, mantap pol. Kita tunggu 10 menit ya. Gimana? Tunggu dulu. Bisa kita tunggu 10 menit. Nanti kalau udah mau ready, kita tunggu lagi ya. Yuk. Nah, kembali lagi. Ya, ini ya. Ini masnya lagi ngasih topping. Nah, yang ini topping kacang. Ini topping kacang, yang ini toppingnya meses coklat. Ya. Ya, ini nanti ini rasanya kriuk-kriuk. Ya udah, Mas, kalau itu ditutup sama masnya ya, biar masnya merata dulu sama masnya. Iya. Biar nanti rasanya manis kriuk-kriuk. Oke. Okay? Ini ada masnya ini lagi duduk nyantai ini. Ya, ada masnya lagi duduk nyantai. Nah, ya udah, kita tunggu lagi kurang kita 2 menit. Nanti kita kembali lagi. Iya. Ya udah, guys, ini ya udah mateng. Udah mateng. Ini topinya meses udah mateng, udah diolah sama masnya. Buat ini buatnya topping kacang, dan ini topping meses coklat. Nah, itu ada banyak yang mau beli. Nah, sama masnya dikasih mentega biar rasanya nanti mantap, bisa kriuk-kriuk. Itu adiknya beli itu adiknya. Hahaha, akhirnya malu. Coba nggak dulu juga. Sama masnya udah ditata rapi di instalasi, biar nggak tercemar bakteri, lalat-lalat. Nah, dalam makanan yang gemes, yang mantap, aman dari lalat-lalat dan debu-debu. Gimana? Langsung bungkus? Dan banyak juga beda mbak ini karena ahlinya ahli, banyak dengan cekatan membuat kue kukis kukis. Mantap sekali. Karena yang ini satu langsung dipotong satu. Kurang 12. Nah, kurang 12. Ya, coklat kali kacang gitu. Campur dengan ribuan aja. Ini. Nah, cukup aja. Nah, kita bungkus. Nanti buat cemilan kita. Mantap, guys. Mantap pol. Gitu. Itu apa?
12. Oke mas, bungkus mas. Sama pakai bungkus dan saya bayar. Langsung saya bayar ya. Langsung dibayar. Kalau tak ada lagi, coba ini. Nah, ini yang anget ya. Kalau yang anget ini kriuk kriuk. Kita bayar. Habis beli makan dibayar. Jangan sampai tak dibayar. Terima kasih. Oke guys, kita udah nge-review, udah menilai, udah mencicipi, udah memakan, udah bayar. Kalau itu kita pulang, dan kita menghabiskan kue pukis di rumah. Oke, yuk pulang. Ini ada banyak yang mau beli juga nih. Mas, makasih mas ya. Mas, bang. Kita pulang, kita makan nasi kacang di rumah ya. Yuk, mbaknya beli. Mbak, beli mbak. Ayo, pulang. Kita udah review. Yuk.